Tenang ya. Nanti kita tunggu air beragus. Okey, alhamdulillah eh. Ha, tu dia ikan parang bang dapat. Ha. Seko. Bang, selamat pagi bang. Okey, selamat pagi. Saya dah sampai ke lokasi . Hari ni aktiviti nak cuba menjaring belanak bang. Pakai jaring hanyut . Dengan sungai. Okey, alright. Sebelum tu kita layan intro dulu bang. Okey bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp tu. Deko bang, wah, memang dapat sai yang madu . Alhamdulillah bang. Ambung balik bang. Okey, alright bang. Tak lupa juga saya ada dapat tempahan bubu danggalah. 2 biji bang. Bubunya akan saya post pada hari inilah. Tersebut akan pergi ke Sungai Maran Pahang bang. Okey, dia nak beraksi dekat sana . Okey, right. Jom kita mulakan operasi mencari ikan pelanak bang. Okey, right. Okey, right . Oh, dia bang. Saya menggunakan jaring 1 inci suku . Yang baru bang. Masang seorang ni bang. Okay, alright. Oh, siap buang . Tengah halo bang. Okay, alright. Kita ikat bot bang . Jaring. Air belum bergerak lagi ni bang. Tunggu dia bergerak dulu . Okey, alright bang. Belum lagi . Saya nak angkat. Sebab air pun belum tenang lagi bang. Air belum bergarus. Masih tenang lagi . Libat ikan lanak ni pun tak nampak main atas air. Kalau semalam saya turun banyak bang. Bagai nak gila . Tengok dia punya banyak. Hari ni turun agak tak nampak. Tak apa, air belum bergarus lagi . Okey, alright bang. Saya nak angkat dulu . Saya punya jaring. Tahulah ada ikan tidak. Air tenang bang. Ikan tu tak nampak main atas air. Pening tengok. Mana ikannya . Tak ada arah lah. Ada ikan ada. Masuk dulu dalam karung . Bang. Kita angkat dulu bang.
menyap ikan air tenang ya. Nanti kita tunggu air beragus. Okey, alhamdulillah eh. Ha, tu dia ikan parang bang dapat. Ha. Seekor. Ha. Tak ada hasil eh. Hasil juga ikan parang eh. Padah ikan parang pun masuk juga merata dalam sungai eh. Ha, tu dia. Ha. Ingat tak ada ikan bang, ada. Bencana ikan laut. Kena. Eh, relax. Kita tunggu air. Eh, tu. Dia punya gigi dah macam gigi. Gigi dinosaur eh, depan. Ha, tu dia. Ikan parang bang. Ha. Nampak? Parang sungai eh. Ha, letak dulu. Hasil yang pertama eh. Pandai sangat. Hasil ikan parang. Apa ikan parang tu kita buat umpan rawai nanti bang. Ha. Saya ada konten nak buat rawai. InsyaAllah 2-3 hari lagi bang. Ha. Pelanak yang pertama eh. Ha, ingat tak ada ikan rupanya ada. Alhamdulillah. Target kita mencari ikan belanak. Ada bang. Rezeki jangan ditolak eh. Hai, kusut masai awak. Jaring pula jaring halus eh. Tak nampak ikan masuk ke mana. Okey. Lanak yang pertama eh bang eh. Ha, tu dia. Goreng sedap hari ni. Ini apa benda ni? Okay, right. Dah menampakkan hasil 2 ekor eh. Set lah tu. Hari ni saya kena isi dalam karung bang. Sebab saya pasang jaring seorang-seorang ni. Jadi nak keluarkan jaring balik semula nanti nak kena ada senang sikit lah. Okey, ikan yang ketiga bang. Target. Ah, 4 ikan parang lagi eh. Ah, alright. Ada rezeki hari ni rupanya. Ingat jari anyut tak ada eh ikan. Okey, alright. Saya meniru otai kita yang bernama Sazali Adam Baha eh. Saya adalah salah seorang subscriber Abang Sub eh. Tengok macam mana dia menjaringkan belanak. Jadi saya pun tirulah. Alhamdulillah ilmu yang diturunkan oleh beliau menjadi juga saya eh. Okey, alright. Pelanak yang tiga eh. Habis ikan parang bang, seko lagi. Memarang pula kita hari ni. Okey, alright. Seko lagi eh. Ha, ikan parang pula. Ai, ada kutu bang pada ikan ni. Ni adalah kutu laut eh. Okey, ikan parang. Ah, ni kutu air bang kalau nak tahu pada ikan ni. Nampak eh? Dia mengisap darah ikan ni sampai luka bang. Ha, tu dia. Ikan yang ketiga bang. Ikan parang eh. Entahlah parang apa kalau bentuk dah panjang gitu macam parang-parang lah. Kalau dia dah macam pisau-pisau lah eh. Okay, right. Baru 4 ekor bang hasil. Okay, alright. Habis dah bang. Jaring saya eh. Ha. Oh dia. Jom kita update. Saya punya ikan eh. Air belum turun lagi bang. Ha. Ikan target dah ada bang. Dua ekor ikan parang eh. Dan 2 ekor ikan belanak bang. Ha, tu dia parang belanak eh. Alright. Hasil jangan ditolak bang. Jom kita pergi spot nombor 2 pula ah. Okay, alright. Hmm.
Okey, alright. Ni nak masak ke okey. Aduh. Sini bang. Malam pasang seseorang ni. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright bang. Haha, jaring saya melintang eh. Lintang sungai bang. Kita ikut sungai ni sampai Tanjung sana. Biar dia habis ikan semua melekat ke jaring saya eh. Target utama mencari belanak eh. Nasib lah. Kalau belanak tu ada, dah ada 2 ekor eh. Ikan-ikan lain tu payah sikit lah. Macam ikan parang ni boleh lekat bang. Jadi saya ni mencari umpan untuk memasak rawai. Target utamanya eh. Jadi nasib lah kalau ada ikan ada lah. Ruangkan aktiviti sungai hari ni bang. Okay, alright bang. Saya nak angkat eh. Jaring saya. Kita pergi spot nombor 3 pula bang, sebelah atas. Ni nasib lah kalau ada ikan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bah. Ha, ikan parang lagi eh. Yang pertama. Aduh. Okay, alright. Ikan parang bang. Get lana nampak lagi. Agang parang lah. Ha, koseng belah sini pula. Jaring ni memutar eh. Yuk jangan. Okey, kan kedua bang, cecaru eh bang. Cecaru pun ada juga. Masuk merata dalam. Dalam sungai Sedili eh. Okey, alright. Cecaru bang. Target ikan belanak. Ikan cecaru eh. Ah, kenapa? Okay, alright. Caru bang. Caru pun ada juga merata dalam sungai. Boleh menjaring laut punya bang ni. Huh. Anak sekawan kena secaru. Oh, betul. Hei, dia pandai berportal sini pula bot. Oh, kosong bang. Adik. Belanak dah bijak eh. Dia tak nak kena jaring ni. Apa, hujung kan ada belanak kat sini. Air dah laju eh.
Ayah sikit lah. Ha? Lanak bang. Tu seko eh. Target lanak ni ada pula. Okey, seko pula nak bang. Ah, jaring pun dah nak habis eh. Itulah hasil tarik yang kedua. Itulah 3-4 ekor eh. Okey, alright bang. Itulah hasilnya eh. Jom kita pergi hanyut lagi sekali pula eh. Okey, spesies yang kedua bang. Eh, ni ikan parang. Ha. Tak tahulah ikan apa ni. Spesies ikan apa pun tak tahu. Cecaru, bukan cecaru kot. Warna hijau bang. Ha, tu dia ya. Ikan parang pun ada bang. Ha. Okay, alright. Jom kita pergi ke lokasi yang ketiga ni. Last lah bang. Eh, campak kali ketiga ni. Last minute lah ya. Lah menet bang jaring. Okay, alright. Pusing eh. Bot pun duduk tak betul. Tiok jangan. Tak betul bot. Pusing lah. Lepas dulu bang. Jari yang habis. Sekarang kita tarik eh. Di habis bang. Jari. Okay, alright. Oh.
akan jaga ini dulu eh. Dah buang tadi. Agus sebelah sana laju bang. Tiok gangin eh. Ada orang kampung saya balik eh. Kerek bang. Ha, dah siap dah bang. Kita kontrol dulu kita punya jaring ni dulu eh. Langkung bang. Kita pegang belah dulu eh. Kerek. Ni yang ketiga punya bang. Ha, nasihat kalau diikat eh. Okey, alright bang. Ha, tarik yang terakhir lah bang. Balik dah. Asyik lah kalau diikat tak diikat eh. Tadi jaring sangkut sangkut kipas bang. Putus eh. Koyak separuh. Darah lah bang eh. Hup. Air dah laju bang, payah. Tadi air tenang lagi eh. Ini air dah laju ni. Ha. Barang dia ni. Lari masuk rempa bang, tanah saya. Buka eh. Ha, balik dah. Tak ada arah lah, ada ikan, tak ada ikan. Itulah bang. Tunggu air timpas bang, baru betul jaring dia. Ni air pasang penuh, saya menjaring. Ha. Aduh. Okay, alright. Teko belanak eh. Ha. Ada juga rupanya. Ingat tak ada eh. Okey, alhamdulillah. Teko bang. Aku dah laju eh. Nak buka ikan pun tak boleh lambat-lambat bang. Sekarang ada dia hanyut terus ke pokok eh. Masa hanyut ke pokok. Agailah. Okey, alright. Teko eh. Ikan. Aduh. Air sudah laju. Okey. Ikan yang kedua eh. Lanak juga eh. Dah laju pun nampak awak. Okey, alright. Ikan yang kedua bang. Ha. Oi, ikan apa ini? Tahulah ikan apa eh. Ikan yang masih ni dah pelik-pelik dah dapat eh. Okey. Ikan ketiga eh. Dan keempat. Tak tahulah ikan apa bang ni. Ha. Okay, alright. Ni bang ikan. Tahulah ikan apa ke tu. Okay, alhamdulillah ada juga eh. Rezeki hari ni. Ikan dah pelik-pelik dah dapat dah ni. Cecaru pun ada juga bang. Wah, ni yang rabak tadi bang. Sangkut kipas enjin eh. Tak ada arah lah. Beh, rabak jaring. Eh. Tahulah ikan apa pula ni. Ha, rentil eh. Aduh. Kita ambil je bang ikan. Rezeki jangan tolak. Macam-macam jenis dah ni. Okay, alright.
Ni spesies ikan air masin ni. Saya pun dah tak kenal lah ikan apa dah. Oh, tu seko. Okey. Tiga ekor eh. Okay, abang, buat goreng-goreng ke ni eh? Ha. Huh. Okay, alright. Tiga ekor bang. Tak bebas. Okay, lambat-lambat eh. Dah lambat agak lah. Okay, alright. Cari yang nak pendek ya bang. Okey. Ikan last eh. Cicaru eh. Tak tahulah cicaru ke apa pun. Tak tahulah ni. Ke bajet ikan cicaru lah ni. Cicaru sungai bang. Ha, cicaru eh. Ah, itu dia. Okey, last minute. Garing kita pun dah habis dah bang. Tak ada ikan last tu cicaru lah eh. Garing pula gabak belah tengah, tak darah lah. Silapan sendiri eh. Ni langgar jaring dengan enjin. Aduh. Okey, alright bang. Ha. Simpan jaring eh. Balik kita bang. Alright. Kita update dulu ikan kita hari ni hasil tak berapa banyak eh. Ha, tak berapa banyak pun. Boleh lah. Ha, tu dia bang. Ikan eh. Berapa jenis ikan eh. Okey, kita update ikan kita dulu bang. Alright eh. Yang pertama bang, ikan parang eh. Dua ikan parang. Tiga pun ikan parang eh. Ha. Belanak. Ikan belanak juga. Ikan belanak juga. Ha. Ikan belanak target kita hari ni mencari ikan belanak eh. Ha, alright. Keempat cicaru. 5 cecaru, 6 cecaru eh. Oh, belanak ada lagi seko. Okey. Ah, ni entah ikan apa lah. Saya pun tak tahulah nama dia. Janji ikan eh. Alhamdulillah bang, rezeki hari ni menjaring. Menjaring di, menjaring hanyut hari ni eh. Okey. Alhamdulillah bang. Ha. Sampai di sini video saya pada kali ni bang. Alright. Ha, berjumpa lagi kita di next episode yang akan datang bang. Ha, alright eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yeah. Isi menjaring hanyut hari ni bang. Okay, alright. Okey bang. Ha. Semoga abang-abang semua terhibur dengan aktiviti saya bang hari ni. Dan hasil menjaring hanyut hari ni membuahkan hasil yang tak seberapa eh. Okey, target saya pada kali ni adalah menjaring ikan belanak bang. Okey. Ikan belanaknya dapat eh. Ha, alright. Dan 3 ekor ikan parang bang. 3 ekor ikan cecaru dan ni spesies ikan apa pun saya tak tahulah. Okey, alhamdulillah eh. Ada rezeki hari ni bang. Okey, alright. Okey. Sampai di sini video saya pada kali ni bang. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.